Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke PPT apa soal ya? Soal latihan UTS kimia organik. Udah kelihatan belum ini share screen-nya aku? Belum ya? Oh, udah kelihatan ya sekarang? Udah kelihatan belum? Guys. PDF-nya udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke, nomor satu. Jenis ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian elektron bersama. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah pemakaian elektron bersama. Ya, yang perlu kita garis pemakaian elektron bersama. Terus kita lihat di PPT ya. Aku dapat dari berapa sumber ya? Dari PPT-nya Bu Ika, terus juga beberapa dari PPT-nya Bu Nia, waktu semester 1. Terus juga dari bukunya Pesenden-Pesenden, edisi ketiga jilid 1. Aku pakai yang ini, ikatan kimianya punyanya Bu Nia. Udah kelihatan ya, warna hijau. Karena lebih lengkap. Terus ikatan yang terjadi adanya pemakaian elektron bersama. Sebenarnya di punya Bu Ika juga ada, cuman ini lebih lengkap. Punya Bu Ika juga ada yang ikatan kimia hibridisasi. Ini ya ikatan kimia. Jadi, pemakaian elektron bersama. Jawabannya apa? Yang A, kalau ikatan logam, dia ikatan yang terjadi pada logam. Kalau ikatan ionik, dia ikatan yang terjadi pada logam dan non-logam. Kalau ikatan hidrogen, dia biasanya hidrogen itu pada handphone. Rumusnya itu handphone. Antara hidrogen dengan NOF. Terus kalau kovalen, nih, ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk, ikatan berbagi elektron, pemakaian bersama atau kovalen. Sini ya. Jadi jawabannya adalah ikatan kovalen nomor satu. Adanya pemakaian bersama elektron atau sharing elektron. Terus itu tadi nomor satu. Nomor satu, ya kalau ikatan logam itu terjadi pada logam ya. Ikatan logam itu terjadi pada logam. Kalau ionik, dia terjadi pada logam dengan non-logam. Ion itu logam versus non-logam. Kalau hidrogen, ikatan hidrogen, itu apalin aja, rumusnya itu handphone. Apa? Antara hidrogen dengan NOF. Kalau momen dipol, itu biasanya ada perbedaan elektronegatif.
atau perbedaan muatan. Elektronegativitas. Jadi jawabannya adalah ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu dia kovalen, dia itu antara non logam dengan non logam, dan dia itu pemakaian elektron bersama. Biar di PPT yang tadi aku kasih untuk ya, ada pemakaian elektron bersama. Bedanya apa dengan ion? Kalau ionik itu adanya serah terima elektron. Artinya yang menyerahkan elektron itu dia tidak memakai elektronnya, tapi diberikan kepada yang menerima. Selanjutnya nomor 2. Ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ini yang sudah kita jelasin, yaitu ikatan kovalen, yaitu non-logam versus non-logam. Jawabannya C. Terus yang nomor 3, ikatan yang terjadi pada ikatan kovalen yang membentuk muatan parsial. Itu ada di PPT-nya Bu Ika. Yang kita garis bawahi yaitu ikatan kovalen yang membentuk muatan parsial. Kata kuncinya muatan parsial. Muatan parsial ada di sini. Muatan parsial ada di pembahasan. Momen dipol. Nih, ikatan dipol. Tulisannya. Jadi di ikatan dipol ini dia itu adanya muatan parsial. Ini ya yang kita garis bawahi, muatan parsial. Ada di sini ya, berarti jawabannya ikatan momen dipol. Ini nomor berapa tadi ya? Ada di nomor 4. Nomor 3. Sebentar. Bentar ya. Jadi, ikatan kovalen yang bentuk muatan parsial, jawabannya adalah momen dipol ya, yang E. Jawabannya adalah momen dipol. Jadi, jelasin sedikit ya. Momen dipol itu, muatan parsial itu apa sih? Muatan parsial itu artinya ada perbedaan elektronegativitas. Perbedaan elektronegativitas ini biasanya muatan parsial itu apa? Muatan parsial itu adanya perbedaan muatan atau perbedaan elektronegativitas. Di mana? Parsial itu artinya kan sebagian. Parsial itu artinya sebagian. Di mana sebagian itu? Sebagian ada yang bermuatan, dan sebagian ada yang tidak bermuatan. Atau sebagiannya itu bermuatan positif, dan sebagiannya lagi bermuatan negatif. Biasanya, momen dipol ini, ikatan momen dipol ini ditandai dengan delta. Delta itu lambang dari dipol.
Terus apa? Delta itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif negatif ini berbeda dengan positif yang ada di Na plus sama Cl min. Ini berbeda, positif negatif yang ini sama yang ini beda. Kalau yang atas ini muatan positif yang ada pada momen dipol. Kalau yang bawah ini positif negatif ini karena adanya penggunaan elektron atau serah terima elektron. Kan kalau positif yang ini Na itu punya satu elektron, Cl itu punya 7 kan. Untuk memenuhi kaidah oktet, makanya dia dikasih ke Cl, ada serah terima elektron. Sehingga Na-nya menjadi plus, Cl-nya menjadi min. Beda sama yang momen dipol. Kalau yang momen dipol itu, dia itu adanya ke elektronegativitas. Ada di PPT-nya, punyanya dunia. Elektronegativitas itu apa sih? Elektronegativitas. Ada di tabelnya sendiri dia. Elektronegativitas ialah besarnya daya tarik-menarik elektron ke dalam suatu atom dalam penggabungan kimia. Jadi, dia dari tabelnya itu udah kelihatan. Semakin ke kanan itu dia semakin tinggi elektronegativitasnya, semakin ke kiri dia semakin rendah. Nih, kan ada tabelnya ini. Jadi kalau kita lihat, ini kan namanya tabel elektronegativitas. Semakin ke kanan, dia semakin besar elektronegativitasnya. Semakin ke atas, semakin ke atas, dia semakin tinggi juga elektronegativitasnya. Ketahuannya dari mana? Ini kan udah dikelihatan nih, udah ada nilai-nilainya juga. Yang P ini 4,0. Semakin ke kiri, dia semakin berkurang sampai 1,6. Terus, dari bawah ke atas semakin tinggi. Lihat aja, dari O ini 3,5. Kemudian turun, 2,5, 2,4, 2,1, 2,0. Berarti tandanya semakin ke kanan dari tabel periodik unsur, dia semakin tinggi elektronegativitasnya. Dari bawah ke atas, semakin tinggi juga elektronegativitasnya. Next ya, berarti momen dipol udah tahu ya. Selanjutnya nomor 4. Muatan parsial tercipta karena adanya yang tadi kita jelasin. Parsial itu artinya ada perbedaan muatan antara atom-atom yang ada di dalam suatu senyawa. Jadi jawabannya adalah yang B, elektronegativitas. Bukan elektrovalensi ya, tapi elektronegativitas. Karena ini masih membahas ikatan momen dipol. Selanjutnya nomor 5. Tunjukkan muatan parsial yang benar untuk ikatan OCO atau CO2. Jadi yang tadi aku jelasin, momen dipol itu dilambangkan dengan delta. Kayak gini kan, momen dipol. Ini artinya dipol. Atau momen dipol, ya kan? Terus ini ada senyawa CO2 kan?
senyawa CO2. Kita lihat aja ke tabel yang tadi. Si C. Di mana momen dipol ini ada yang positif, ada yang negatif kan? Di mana kalau artinya negatif itu semakin besar elektronegativitasnya. Caranya gimana kita nentuinnya? Kita lihat di tabel yang tadi. Tabel elektronegativitas. Nih. Ini kan. Jadi, CO itu dia golongan 6A. Elektronegativitasnya 3,5. Sedangkan si C golongan 4A. Dia itu nilai elektronegativitasnya lebih rendah, yaitu 2,5. Ya kan? Tadi CO itu nilainya 3,5. Si C 2,5. Lihat dari tabel tadi kan? Berarti semakin besar nilai elektronegativitasnya, makin dia muatannya itu negatif. Selisih antara 3,5 dikurang 2,5 itu ada selisih nilainya 1. Nah, 1 ini adalah muatan. Semakin dia tinggi berarti dia momen dipolnya negatif. Semakin dia rendah berarti dia momen dipolnya positif. Nah, ini tinggi juga berarti negatif. Jadi jawabannya adalah muatan negatif, muatan positif, muatan negatif. Jawabannya yang D. Terus selanjutnya masih muatan parsial ya. Masih elektronegativitas. Ada senyawa H, C, pangkat 3, N. Kita lihat lagi ke tabel yang tadi, berapa nilai muatan elektronegativitasnya. Nah, si H 2,1. Kalau si N 3,0. Ya kan? Terus si C 2,5. Ya kan? C ini ya, 2,5. Yang N ini 3,0. Yang H 2,1. Jadi nanti kalau misalnya soalnya beda unsurnya atau beda atomnya, kita jangan terkecoh. Kita tinggal lihat dari golongan berapa, semakin dia ke kanan semakin tinggi, semakin ke atas semakin tinggi juga. Tadi si atom H dia itu nilainya itu berapa tadi? 2,1. Di sini nilainya 2,1. Si C 2,5. Si N 3. Nah, jadi kan kita bisa tahu nih, dia itu semakin besar, maka dia semakin muatannya negatif. Momen dipolnya negatif. Atau muatannya, perbedaan muatan parsialnya itu dia negatif. Semakin dia itu rendah, berarti dia semakin muatan dia itu positif, ya kan? Terus semakin rendah lagi, ternyata di bawahnya H itu lebih rendah lagi, maka dia positif. Jadi jawabannya yang nomor 6 adalah ini. Muatan positif, muatan negatif, muatan negatif. Karena dari H ini 2,1, ternyata ada yang lebih tinggi lagi si atom C. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi si atom N. Berarti positif, negatif, negatif. Jawabannya nomor 6, jawabannya ini ya, A. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Pembahasan ikatan dan juga ikatan kovalen dan ikatan momen dipol. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada ya?
Berarti lanjut ya. Aku mau nyatet dulu. Ada ya, berarti lanjut ya. Kalau ada yang udah cari jawabannya, terus jawabannya beda sama punya aku, langsung apa? Langsung ngomong aja ya. Bisa jadi yang aku cari. Kenapa? Bisa jadi referensi yang aku cari itu salah gitu kan. Jadi kalau di jawabannya beda, langsung ngomong aja, oh enggak, kok aku cari jawabannya enggak kayak gini gitu kan. Berarti kita sama-sama koreksi. Selanjutnya kita ke ya. Enggak, Bu, kepencet ini. Aku sambil kerja. Oh, Nia. Ya, oke, Nia. Sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 itu ada senyawa Xe F6. Kalau ada senyawa kayak gini, kita gambar dulu bentuk apa? Senyawanya di mana? Tentuin dulu yang mana atom pusatnya Xe apa F. Karena F ini golongan halogen, biasanya dia bukan sebagai atom pusat. Makanya atom pusatnya adalah si Xe. Kemudian Xe itu bisa ada dua cara. Yang pertama, si Xe itu dilihat dulu dia nomor atomnya berapa, atau bisa juga kita lihat dari dia golongan berapa. Kalau aku biasanya ada dua cara itu buat cross checknya ya. Si Xe itu nomor atomnya itu 54. Berarti konfigurasi elektronnya dia itu 2, 8, 18, 18, 8. Ini kulit, subkulit K, L, M, N, O. Terus kalau si F, dia itu nomor atomnya itu 9. Dia berarti 2, ini 7. Yaitu K dan L. Nah, dari sini kan ketahuan, yaitu termasuk golongan 8A. Golongan 8. 8A, ya kan, si Xe. Kemudian, si F-nya ini berarti dia golongan 7A. Yang atom pusatnya itu kan adalah si Xe. Karena nggak mungkin F, karena dia pilihan terakhir deh sebagai atom pusat. Terus, atau nggak pernah jadi atom pusatnya. Terus, si Xe itu kan 8 kan ya. Berarti dia itu F-nya ada 6. Xe F6. Berarti F-nya ada 6. Langsung kita gambar aja. Karena kalau nggak kita gambar, kita jadi nggak tahu bentuk ikatannya. Gini kan. Jadi, si Xe itu ada 8 elektron valensinya. Kemudian si F itu ada berapa? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak-nampak ujungnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, si Xe ini kan 8 kan? Satu, dua. Nah, ini kita tinggal hubungkan aja. Garis-garis ikatannya. Setelah kita gambar, kemudian yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain itu berapa banyak pasangan ikatan. Kalau aku sih nangkepnya dia itu ditanya PEI-nya. Yang ditanya itu PEI. Pasangan elektron yang berikatan. Itu yang aku tangkep ya. Nggak tahu benar apa salah. Jadi ada berapakah yang berikatan? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah si E6. Ke
Kemudian yang nomor 8, berapa banyak pasangan elektron bebas? Elektron bebas berarti dia itu PEB. Ingat, kalau PEB itu yang ditanya berapa elektron bebas pada si atom pusat, bukan pada si atom yang... Jadi, yang PEB itu apa sih? PEB itu adalah banyaknya elektron bebas pada si atom pusat. Atom pusatnya itu kan si XE kan? Nah, si XE ini ada elektron bebas, yaitu ini kan elektron bebasnya kan? Dan berapa pasang? Ditanyakan berapa pasang kan? Kalau ditanya pasangan, berarti dia itu adalah satu. Kan ini titiknya ada dua ya, berarti sepasang, satu pasang. Satu pasang kan, karena ini dua kan. Tapi di sini jawabannya nggak ada, berapa banyak pasangan elektron bebas. Nah itu aku juga bingung, kok nggak ada jawabannya. Kalau kita lihat di apa ikatan kimianya punyanya Bu Nia, Nia guru kita ini ya, PEI. PEB. Ini ada PEI dan ada PEB kan? Mana ya? Ini kan. Jadi pasangan elektron bebas atau PEB adalah pasangan elektron yang bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Kalau sesuai dengan kaidah ini, PEB-nya itu berarti satu pasang. Tapi nggak ada jawabannya. Tapi kalau kita ngitung semua elektron bebas yang ada di sini, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, tambah 9, 18, tambah 1 lagi, jadi 19. Kalau kita hitung semuanya ya, semua elektron bebas yang ada di sini, si F dan juga si XE, berarti itu ada 19. Itu nggak ada jawabannya juga. Ya kan, nggak ada kan. Berarti, kalau aku sih lebih prefer sesuai dengan kaidah yang tadi. PEB itu, banyaknya elektron bebas pada si atom pusat. Jawabannya adalah satu. Sekarang ada jawabannya. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Bentuk struktur yang sesuai dengan senyawa BF3 adalah? Itu yang XE54 bagaimana tadi ya, Bu? Dari nomor atom, Bu. Jadi kalau kita buka tabel periodik unsur, dia itu ada nomor atom sama massa atom. Nah, si XE itu ada angka kecil di atasnya, yaitu 54. Nah, si F ini ada angka kecil di atasnya, yaitu angka 9. Ini berdasarkan subkulit ya, berdasarkan subkulit untuk menghitung elektron valensi. Untuk dapat angka 8 sama 7. Tapi kalau kita nggak mau repot, langsung aja
si XA itu dia golongan berapa sih? Dia golongan 8. Kalau golongan 8, berarti titik-titiknya ini ada 8. Ya kan? Otomatis dia udah langsung ada 8. Kalau golongan 7, si F, titik-titiknya ini ada 7. Untuk melengkapi jadi dia itu oktet, atau jadi 8 gas ideal sesuai dengan gas ideal, maka si F ini cuma satu yang bisa berikatan. Kalau si XE ini, nih, nah, berarti sisanya 2 atau satu pasang. Tapi nggak ada jawabannya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Jadi kalau ada senyawa, kita gambar dulu. Sebelum gambar, tentuin dulu golongan berapa. Tangannya ada berapa. Setelah itu, tangannya ada berapa, baru kita bisa gambar. Setelah digambar, kita bisa tentuin PEI yang berikatan sama PEB-nya yang bebas. Oke, makasih, Bu. Selanjutnya nomor 9. Bentuk struktur yang sesuai untuk senyawa BF3. Lagi dipakai. Senyawa BF3. Nah, ini aku hapus ya. Senyawa BF3. Ada cara cepatnya, ada cara terstrukturnya atau sistematisnya. Mau cara yang mana? Karena waktunya ini kita pakai cara cepat aja kali ya. Cara cepatnya kita apalin deh tuh dari si bentuk geometrinya. Kan senyawanya itu BF3 ya. Kita apalin deh tuh dia termasuk bentuk geometrinya gimana. Ini di sini. Bentuk molekul. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah kelihatan ya? Udah. Kelihatan nggak? Udah. Nah, si BF3 itu dia termasuk bentuknya apa? Kita cari aja di sini BF3. Nih, kan ketemu kan? Ini cara cepatnya ya yang aku ajarin. Nih, berarti dia itu bentuknya trigonal planar. Nih, contoh senyawanya BF3. Bentuknya kayak gini. Dia itu rumusnya AX3. Dia itu disebut trigonal planar. Ini cara cepat. Kalau cara lambatnya, kita pakai rumus yang ini. AXN, EM. Di mana A ini adalah atom pusat. Atom pusat, yang artinya kita